Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama gue Dwika ya. Mas, tentang cryptocurrency dan seputar investasi. Pembahasannya pastinya kali ini gue mau bahas saudara tirinya Doge Miner mungkin. Setelah tadi anaknya, sekarang saudara tirinya ya, atau saudara sepupu mungkin ya. Sebelum gue lanjut, tolong di like and subscribe. Tolong di like and subscribe video dan channel gue. Untuk yang sudah like dan subscribe, gue ucapkan terima kasih banyak. Jangan lupa nyalain tombol loncengnya. Lo harus dapat update tentang semua platform investasi yang sudah gue review. Kan gue update terus apakah masih legit dan apakah scam, dan bisa menjadi pertimbangan kalian dalam memulai investasi ya. Sebelum gue lanjut, seperti biasa, mau withdraw Fitbit, sebelumnya kita coba collect block si captchanya, view ads-nya, sambil kita copy alamat Bitcoin wallet gua di Voucher Hub ya. Sudah bertambah, tinggal kita klik refill energy lagi. Ini benar-benar koin gratisan tanpa deposit. Silakan yang mau cari modal, cari koin gratisan, Bitcoin, real Bitcoin gratis kalian bisa dapatkan di Fitbit ini ya. Caranya sangat gampang, seperti yang gua contohin tadi, cuma klik dapat Bitcoin. Kita coba withdraw ya, ke bagian setting, profile, metodenya di Voucher Hub, klik Voucher Hub, dan pasti alamat Bitcoin kalian di Voucher Hub ya, ingat Voucher Hub, klik withdraw, sukses, okay. Kita langsung lihat ke Voucher Hub, biasanya langsung masuk hitungan detik, coba langsung ke bagian exchange aja, buy, balance gua udah ada 5300. Jadi Fitbit langsung masuk kan, langsung gua exchange ke Dogecoin ya di sini ya. 5300 dengan 48 mungkin hanya 105306. Pas ya. 5319 balance gua dan total exchange ke Doge 5306. Buy place order. Biasanya sih dalam 1 hari sudah bisa jadi Dogecoin ya. Itu tadi Fitbit, silakan yang mau join Fitbit klik link di bawah ya. Jangan lewatkan koin-koin gratisannya melalui Fitbit. Langsung ke pembahasan yang utama kali ini, ada Doge Flash Miner. Apa lagi ini ya, Doge Flash Miner ini. Seperti biasa, untuk login cuman perlu alamat Dogecoin kalian ya. Saat kalian login akan mendapatkan free plan 10 Dogecoin atau 10 DHS selama 30 hari atau 1 bulan ya. 10 DHS daily profit hanya 0,2 Doge, jadi dalam waktu 5 hari kalian baru mendapatkan 1 Doge karena 2% per hari, lumayan gratisan. Pilihannya ini 5, 10, sampai 2, dan ini ada plan-plannya lebih banyak daripada Doge Miner originalnya ya. Doge Flash Miner V1.0 itu 4,9, itu lebih besar 0,2% per harinya, karena di Doge Miner original itu hanya mendapatkan 14 Doge atau 4,7% ya, kalau nggak salah 4,75% ya. Dan minimum investasinya 300 Doge. Doge Flash Miner V1.1 di 5,25% minimum 1000 Doge, dan V1.2 50.000 Dogecoin minimumnya di 5,5%, dan semakin besar V2.0 itu 6% 500.000 Doge. Yang paling besar adalah 3 juta Dogecoin, itu 6,25% ya. Dan semua plan investasinya selama 30 hari ya. Silakan yang mau gabung, klik link di bawah untuk join Doge Flash Miner. Gue liat plannya sih lumayan menarik, dan ada peningkatan bagian hasil dibandingin Doge Miner original ya. Itu yang akan menjadi daya tarik untuk investor menanamkan modalnya di sini ya. Kita coba langsung login aja. Gue rasa nggak akan ada beda sih dengan Doge Miner ya. Dan sudah jalan ya. Iya, mining hariannya. Dan ini tadi udah gue jelasin, gue belum deposit, nanti akan coba deposit di sini. Kita coba deposit apakah terbukti membayar atau tidak. Doge Flash Miner free-nya 10 DHS ya, 10 Doge hash per second. Lainnya gue jelasin, kita lihat mungkin bagian withdrawal-nya berapa sih ya. Minimumnya 10 Doge, man. Itu kecil banget, asli. 10 Doge coin, kecil banget. Dan ada fee-nya sih, walaupun cuma 2 Doge, itu nggak ada masalah lah. Kalian artinya, dengan berinvestasi 300 Dogecoin aja, tiap hari kalian bisa melakukan withdraw ya. Karena 300 Dogecoin itu seharinya 14 sekian Dogecoin. Jadi kalian bisa withdraw tiap hari dengan investasi hanya 300 Dogecoin. Di seharusnya 300 Dogecoin itu nggak mahal, sekitar mungkin 15.000 perak gitu loh. Dengan harga Dogecoin dan Bitcoin yang sekarang itu untuk bagian withdrawalnya. Untuk bagian depositnya, seperti biasa, klik plan di sini. Ini untuk 300 Doge, silahkan kirimkan Dogecoin kalian ke alamat ini ya, alamat Dogecoin ini. Jangan lupa lebihin untuk fee
pengirimannya apabila dari Indodex ada 5 Dogecoin fee pengiriman. Jadi kalian harus kirim 305 Dogecoin agar sampai di sini tepat 300 Dogecoin ya. Apabila mau yang 3 juta Doge mungkin tinggal klik aja di sini. Sama caranya, alamatnya masih kayaknya sama deh. 3 juta Dogecoin, kirimkan ke alamat Dogecoin ini, tinggal copy. Pasti di tempat kalian akan mengirimkan Dogecoin ya. Bagian account-nya, ini affiliate. Video singkat aja kali ini. Paling itu aja yang gue informasikan untuk ketupunya Doge Miner mungkin. Doge Flash Miner ini. Semoga bermanfaat. Semoga kalian profit terus di dunia cryptocurrency. Semoga penjelasan gue cukup membantu. Dan mohon maaf apabila ada salah-salah kata ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.